Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya ya. Ini kita mau nyemprot tanaman alpukat yang baru berbunga, biar buahnya atau bunganya itu banyak yang jadi buah Lur. Ini kita pakai kalinet ya. Ini buat teman-teman yang biasanya kemarin pada tanya ini videonya. Ini kita pakai dua tutup yang ini aja Lur. Pakai dua tutup ini aja, yang apa daripada kita pakai ini empat tutup ya, pakai dua tutup yang merek Bayer yang ini, yang Ambition. Nah, ini untuk kaliumnya, untuk apa namanya pelebat buah. Kaget aku. Terus yang ini Ambition. Ini untuk pupuk daun biar daunnya makin sehat dan apa namanya tetap hijau ya. Ini cukup pakai satu tutup saja Lur. Ini kita kasih satu tutup. Udah satu tutup. Terus ini kita pakai insek. Inseknya untuk yang bunga itu jangan pakai yang terlalu keras. Ini apa namanya udah bagus ya. Ini cukup pakai satu tutup dalam. Nih, satu tutup dalam. Nah, ini pakai satu tutup dalam. Terus untuk fungisidanya boleh pakai apa namanya Ridomil ataupun pakai Kopsit bebas. Ini kita pakai yang ini aja, pakai yang apa namanya yang Ridomil, pakai yang Ridomil karena hujan dari kemarin hujan, terus ini tadi juga habis hujan, jadi ini kita pakai Ridomil. Ridomilnya itu cukup pakai satu sendok saja. Dah, kita kasih satu sendok setengah Lur. Satu sendok setengah ya. Terus kita aduk. Nah, kita aduk biar tercampur merata. Ini untuk takaran di satu tangki yang 16 liter. Udah tercampur rata ya. Langsung kita masukkan. Halo Lur. Nah, ini yang apa namanya yang tadi pupuknya sudah kita racik, sekarang tinggal kita nyemprot dulu.